bahan-bahan aku di dapur saya. Ini saya ingin ayam, udah tak potong-potong. Itu ada ketumbar sama miri. Ini sudah halus, tinggal digoreng. Gak bisa halus ya, cabenya gak tau. Biarlah. Wow, panas. Tambahkan serai, daun jeruk, terus lengkuas. Nanti daun salamnya nyusul, karena daun salamnya ada di atas. Mau rebus ya nggak apa-apa, saya masuk saja ayamnya. Tadi kan udah sedikit ya, terus saya tambah gula secukupnya, pokoknya nanti dicicik-dicicik biasa. Kalau orang kampung masaknya pakai aji namoko penyedap. Oke, terus saya kasih kaldu ayam sedikit. Oke, nanti bisa dicicip. Oke, saya gaul-gaul dulu. Selepas itu tak tutup. Lepas ini tutup dulu. Kita tutup, tunggu sampai ayamnya matang, baru kita kasih santan. Sudah. Oh, sudah mendidih. Thank you.